Dan mengulas mengenai langkah pemotongan gaji penjawat awam yang engkar membayar hutang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Tan Sri Dr. Ali Hamzah berkata langkah itu hanya akan dilakukan sebagai jalan terakhir bagi menyelesaikan masalah itu. Satu mesyuarat bersama Ketua Setiausaha setiap jabatan akan diadakan Rabu ini bagi membincangkan perkara tersebut. Kira-kira 33,000 penjawat awam termasuk penyandang pelbagai jawatan kanan dilaporkan tidak pernah langsung membayar pinjaman PTPTN mereka. Jumlah itu mewakili 12% daripada keseluruhan lebih 280,000 penjawat awam yang membuat pinjaman PTPTN. Untuk urusan penjawat awam yang belum bayar ini, kita akan bincang bersama. Saya ada mesyuarat pada Rabu ini bersama-sama dengan semua ketua setiausaha dan juga Ketua Perkhidmatan. Kita ingin bincang pasal kita perlu selidik apakah masalah mereka. Ya, kalau tidak, kita akan ambil keputusan akan meminta mungkin menggalakkan pejabat awam ini membayar balik hutang dengan memotong gaji masing-masing. Jelas beliau, tidak semua pejabat awam dari jumlah terbabit tidak membayar balik hutang PTPTN mereka. Malah tidak ada dari kalangan mereka yang diisytiharkan muflis. Cuma ada yang hanya membayar sekali-sekala.